teman-teman, kali ini saya akan share produk yang lain, yaitu stretch film atau plastik wrapping. Stretch film atau plastik wrapping ini sering disebut juga cling film atau bungkus saran, adalah bahan plastik LDPE yang sangat fleksibel dan mempunyai daya rekat yang kuat sehingga memudahkan dalam proses membungkus yang tidak memerlukan lem dan tali pengikat. Plastik wrapping ini bisa digunakan untuk wrapping barang-barang industri di saat pengiriman agar tidak jatuh atau goyang. Dan bungkus plastik ini dijual dalam bentuk gulungan. Stretch film yang kami sediakan memiliki daya melar hingga 300%, sangat baik digunakan untuk packing barang agar terhindar dari basah dan kotor, dan bisa juga untuk palet agar barang tidak tercerai-berai. Untuk kebutuhan rumah tangga, bisa juga digunakan untuk membungkus barang yang sudah jarang digunakan agar tidak kotor di dalam gudang. Selain itu, bisa pula digunakan untuk membungkus koper di bandara. Anda juga bisa menggunakan stretch film ini untuk membungkus koper sendiri sebelum keberangkatan, sehingga tidak perlu membayar jasa di airport. Barang yang kami jual mempunyai spesifikasi ukuran panjang dan beratnya real, sesuai dengan standar prabik. Walaupun banyak yang dijual murah di pasaran, tetapi ukurannya biasanya tidak sesuai dan bisa dibandingkan dari berat produk yang Anda beli. Ukuran plastik wrapping ini mempunyai berbagai ukuran. Teman-teman bisa lihat di keterangan di bawah ya. Itu rata-rata ada 17 mikron kali 50 cm dengan panjang dari 120 meter sampai 300 meter. Karakteristik stretch film itu transparan atau tembus cahaya, tidak mudah sobek meskipun berbahan lemas, tahan akan asam untuk menghindari kotoran atau bakteri, kedap akan air, uap maupun minyak yang cukup panas, meningkatkan keamanan produk yang dikemas, mengurangi efek pergeseran. Dalam penyatuan palet, plastik wrapping ini memiliki beberapa fungsi, yaitu meningkatkan stabilitas produk atau paket, membentuk beban unit, penanganan dan penyimpanan muatan unit yang lebih efisien, beberapa tingkat perlindungan terhadap debu dan kelembaban, beberapa tingkat ketahanan terhadap kerusakan dan ketahanan terhadap pencurian paket, beberapa tingkat perlindungan matahari atau bungkus peregangan UV, memastikan kotak tetap berada di palet dan selaras dengan benar merupakan pertimbangan penting dalam distribusi gudang, terutama karena permintaan untuk peningkatan produksi yang terus meningkat. Dalam dunia medis, stretch film digunakan untuk membungkus bayi prematur setelah lahir untuk membantu mencegah suhu rendah sebelum tiba di unit perawatan intensif neonatal. Selain itu juga digunakan untuk balutan pertolongan pertama untuk luka bakar. Sejalan dengan perkembangan di dunia kecantikan, baik di spa dan klinik kecantikan, stretch film ini juga banyak digunakan untuk perawatan badan loh, yang dinamakan dengan body wrap, yaitu membungkus area tubuh yang diinginkan untuk membantu membakar lemak dan mengurangi berat badan. Oke teman-teman, demikian informasi yang bisa kami berikan. Silakan hubungi kami apabila teman-teman ada pertanyaan atau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut ya. Terima kasih dan salam sukses selalu.